jadi kita bakal mencari daun-daun yang kita dapetin ini, yang kita lihat-lihat. Kita lihat-lihat dulu ya, ada apa aja. Oh, ada bunga. Dan ada itu. Dan ada daun kotak. Dan ada bunga. Dan ada jauh. Ada bunga juga soalnya. Jadi di sini banyak yang kita temuin hal-hal yang bagus-bagus. Kalian itu aja apa ya? Mari. Gak boleh ya, nanti kalian masuk penjara. Nanti kita bakal mencari hewan yang mungkin ikan, terus komodo. Komodo gak usah lah. Gak usah. Kita gak usah cari hewan, itu aja. Bunga-bunga semuanya. Jadi kebangsaan Indonesia itu adalah Indonesia, tanah jauh kayak Indonesia kayak. Jadi ada lagu yang namanya Indonesia kaya tanah jauh. Gila Indonesia kaya tanah jauh kaya. Atau enggak kayak gini. Indonesia jalan melon kaya. Indonesia marikan kita berindonesia. Tetap kita aku berduduk. Jadi panggung itu ibu aku. Kesenangan hati denganku. Kepahilokan dengan apapun yang sedang kulakukan di mana-mana. Setiap apapun aku berusaha. Semangat. Yeah. Semangat, yes, yeah. Semangat. Indonesia tanah jauh berkilo. Indonesia Allah, apakah Allah menyayangin semua seluruh bagi Indonesia, bagi Allah, bagi kita, bagi Allah, bagi kita, yes, yes, yes. Dah, sekarang di sini udah ada ikan-ikan yang banyak banget. Banyak banget dah, udah. Ada yang gede-gede. Gede banget. Gede segini. Dia segedenya 0,7 meter. Gede banget. Terus juga... Iya, tahu enggak? Kan ayam itu kan bisa lihat Allah Rasulullah Muhammad. Jadi ayam itu ketulahan sama siapa? Sama alien sekuku bahagia ini. Ayam itu bisa lihat semuanya. Jadi di atas ada ayunan. Tuh ada prosotan. Lagi
ayunan itu sesuatu yang mana, poseta atau ayunan? Udah pasti ayunan. Ayunan itu seru banget daripada prosotan. Tau kan ayunan sama prosotan? Maaf ya, saya buka topik kita. Jadi ayunan itu adalah, enggak, tau enggak kan, semua ini yang kesukaan Allah apa aja? Yang kesukaan Allah, langit. Langit suka. Tahu pelangi suka. Dan bunga suka. Dan tanaman suka. Dan orang-orang yang baik suka. Dan orang-orang anak kecil suka. Semuanya suka Allah itu. Tapi kalau yang berfungsinya galak, itu bakal jedor. Jadi kayak gitu. Jadi kehadapan kita itu adalah Allah, Rasulullah Muhammad, Allah, Rasulullah. Ya. Jadi ya. Jadi dadah. Iya, belum ya. Jadi kebangsaan Indonesia kita itu adalah jadi di atas ada ayunan dan prosotan bikin kita kayak weng headset, tapi ada prosotan yang tinggi banget. Tahu kan tinggi itu apa? Tinggi itu bikin kita ketakutan. Tahu kan takut? Oh iya, udah tahu ya kalian. Jadi ada ayunan, tahu dua, ada mainan yang buat orang kagak kayak sing yang kakinya goyang-goyang. Kayak sing, tahu dua, ada wah, tempat duduk kayak gitu. Jadi ya, ya kayak ototnya ada, besar, kuat, tuh bisa nonjok. Jadi kayak aku pengbak fungsinya orang kagak terus. Biar kayak kalian kuat dan makan sayur. Dan juga ada. Ada itu, tahu enggak? Buat orang agak yang itu, yang kayak petak-petak. Tahu kan? Tahu juga mainan yang kuat. Pas kalian giniin, langsung kuat ototnya nggak bisa hilang, sudah langsung ada mekahan kita. Mekahan itu adalah garis-garis. Tuh, jadi kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Kalian tahu orang agak turun berat. Kuat! Kayak hulu. Biar badan kalian besar, gak kayak anak kecil. Ya. Ya. Kalian aku angkat beban dan sama besi. Tau kan besi? Dan angkat bom. Bom terbakar hati dunia. Tuh kayak aku sekali nih kan, kalian kan punya kipas kecil banget tuh. Kalian kalau kuat, kalian lari aja ke kipasnya. Pasti kalian gak bakal mental. Kalian kuat. Jadi dikira kuat. Padahal kan mau nyoba doang. Kasarnya kayak gimana ya. Kalian ya. Jadi kita itu udah mau pulang.
Kalau kita mau ke rumah kakak Isa, nanti kita juga ngomong-ngomong ya sama kakak Isa. Dadah, sampai jumpa. Sampai ketemu Pino lagi. Dadah. Like TikTok Pino ya. Dan subscribe YouTube Pino. Biar Pinonya banyak duit, yes. Dadah. Jadi Pino banyak duit, bisa beli semuanya bokong-bokong. Jadi ya, dadah. Sampai jumpa. Mwah.